Aksi pencurian siang hari menimpa warga perumahan Suaka Endah, Jalan Suaka Loigah, Bandung, Jawa Barat. Pelaku yang menyamar menjadi pemulung terekam CCTV dan terlihat memasuki perkarangan depan rumah korban melalui pagar belakang. Inilah detik-detik aksi pencurian pelaku saat beraksi di salah satu rumah di Jalan Suaka nomor 5 Kompleks Suaka Endah, Kecamatan Loigah, Kota Cimahi. Pelaku yang mengenakan kaos dengan topi terbalik tampak santai saat beraksi dengan loncat pagar, serta melihat kondisi keadaan luar dan dalam rumah dan berlanjut dengan menjebol jendela depan kamar depan. Aksi pencurian yang terekam CCTV berkisar 58 detik ini ternyata membuat pelaku yang masih muda terlihat rapi dalam menjalankan aksinya hingga viral di sejumlah lini media sosial. Menurut pemilik rumah, pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong, namun saat pulang pintu gerbang sudah terbuka dan pintu rumah rusak dan sepeda motor yang terparkir di dalam rumah sudah hilang. Kejadian pencurian ini pun sudah ketiga kalinya. Kejadian yang pertama kehilangan uang dan sejumlah perhiasan. Udah tiga kali, yang pertama hilang uang sama perhiasan, terus yang kedua cuman coba nyongkel pintu belakang, terus yang ketiga kalinya kebobolan dapat motor. Buat motor gitu. Sementara itu, maraknya pencurian yang terjadi di perumahan Suaka Endah ini tidak hanya terjadi di Loigah saja. Namun sejumlah pemukiman warga, dalam sehari warga harus kehilangan tiga motornya. Hingga kini polisi belum menangkap satupun pelaku yang meresahkan warga Kota Cimahi ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan.